Adam, kau kenal tak Fairuz? Fairuz? Tak kenal lah. Siapa tu? Alah, dia tu seorang content creator. Dia selalu buat video yang kelakar di Facebook dan Instagram. Oh, macam tu. Jadi, kenapa dengan dia? Sekarang ni, dia dah jadi popular tau. Sebab ramai orang share video dia di seluruh dunia. Sampai dapat anugerah content creator terbaik tahun ni. Wow, tak sangka dia boleh jadi terkenal sebab buat content online. Kalau macam tu, aku boleh buat content dan jadi terkenal. Rugi kalau tak ambil peluang ni. Itulah, aku pun rasa nak buat video-video yang kelakar dan kongsi media sosial. Mesti seronok kalau jadi terkenal macam tu kan? Ilham, tadi saya terdengar kamu nak jadi content creator di media sosial. Betul ke? Tak ada apalah puan. Saya saja nak cuba nasib. Mana tahu saya dapat jadi terkenal di media sosial. Ilham, kalau kamu tahu, ada banyak lagi cara untuk menggunakan media sosial selain video hiburan. Contohnya, kamu boleh jana pendapatan melalui media sosial. Wah, betul ke puan? Macam menarik je. Mari saya tunjuk cara untuk menjana pendapatan melalui Facebook dan Instagram. Tahukah anda bahawa Facebook memberi kemudahan untuk peniaga, iaitu Facebook Page? Facebook Page adalah ruang khas untuk peniaga mengiklankan dan menjual produk mereka. Ini kerana Facebook Page mempunyai kelebihan untuk membuat iklan berbanding akaun Facebook biasa. Untuk mendaftar Facebook Page ini, anda boleh terus menekan Page pada sebelah kiri halaman Facebook ataupun cari pada ruangan menu. Setelah itu, isi maklumat yang diperlukan. Setelah selesai mengisi maklumat tersebut, tekan butang Create Page. Seterusnya, anda perlu meletakkan gambar profil dan muka depan ataupun klik pada Edit Page Info yang ada di sebelah kiri halaman. Di sini, anda boleh masukkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tepat. Kemudian, barulah Facebook Page kita siap dicipta dan boleh terus kongsikan post-post di Facebook Page tersebut. Adanya fungsi Add a Button, pelanggan dapat menghubungi kita dengan hanya satu klik sahaja. Di Facebook Page tersebut, anda boleh sebarkan perkongsian, buat live dan iklankan perniagaan kita. Perkara-perkara ini perlu dilakukan secara kerap agar page atau perniagaan kita lebih terkenal dan menarik ramai pelanggan dengan cepat. Untuk Instagram pula, kita haruslah membuat Instagram dengan nama perniagaan kita. Selepas siap, kita haruslah klik button profile yang berada di sebelah kiri. Setelah itu, klik button setting yang berada di atas profile. Selepas klik button setting, pilih account professional dan isi semua maklumat tersebut dan klik button hantar. Jadi, selepas klik button hantar, anda sudah boleh mula mengepos semua gambar barang yang ingin dijual. Kedua-dua account ini sangat penting dan diperlukan untuk memperkenalkan perniagaan kita dengan berkesan. Sebab di Instagram Shop, kita boleh mempromosikan perniagaan kepada orang ramai supaya boleh dilihat dan mendapat perhatian pengguna-pengguna di seluruh dunia. Manakala, akaun Instagram biasa pula ditujukan untuk kenalan-kenalan kita di Instagram. Maksudnya, kita boleh mengiklankan barangan kita kepada rakan dan kenalan di Instagram supaya mereka mengetahui kita sedang menjalankan perniagaan. Dengan ini, mereka boleh menyokong perniagaan dan kita akan mendapat jualan dengan lebih mudah. Wah, mudah juga nak raih pendapatan dari Instagram. Betul tu Ilham. Namun, bukan itu sahaja. Ada banyak lagi kelebihan yang kamu dapat kalau berniaga melalui Facebook dan Instagram. Contohnya, kita dapat jimatkan kos kerana modal yang diperlukan untuk berniaga di Facebook dan Instagram jauh lebih rendah berbanding berniaga di dalam kedai. Jika kamu nak membuka kedai fizikal, kos kedai yang disewa amat mahal berbanding berniaga online. Wah, tak sangka media sosial ni mempunyai impak yang besar terhadap dunia perniagaan dan ekonomi kita. Kalau macam ni, saya pun nak jalankan perniagaan di media sosial. Semangat inilah yang saya mahukan. Selepas ini, bolehlah kamu semua menjana pendapatan dengan mudah. Kini, semuanya di hujung jari, termasuklah perniagaan. Semoga berjaya dalam dunia perniagaan anda. Ada orang buat pesanan nak beli produk aku lah. Wah, seronoknya bila dapat pesanan dari pelanggan. Senang betul nak jana pendapatan dari Facebook dan Instagram ni. Memang betul lah, media sosial ni memudahkan orang untuk berniaga. Alhamdulillah.
manfaatkan media sosial demi ekonomi.